Kan semua guru-guru kita ni, hubabah-hubabah, kita punya guru-guru yang ada keturunan Rasulullah SAW mendoakan secara khusus kepada desa dia agar bertemu dengan jodoh. Tak sangka, saya pun terkejut. Bukan Malaysia je. Sampai sekarang saya masih tak percaya. Masa tu ingat lagi, masa 5 Disember tu, waktu maulid tu, dia nangis sungguh-sungguh, Masya Allah. Oh, iyalah. Sebab sebelum Kak Jah datang tu, ikat cerita lah Kak Jah menangis sungguh-sungguh. Kita nak tahu sedikit lah. Sebelum kita nak berkasidah, ya Rasulullah nak tahu kenapa Kak Jah sebab nangis masa tu. Ikat pun nak tahu betul-betul. Oh, satu, Masya Allah, dia adalah majlis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita punya tahun dah nak habis dah waktu tu. Tapi mengenangkan diri apa yang kita dah buat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila sambut je, dia ada macam satu roh. Maksudnya semua orang dapat rasa roh yang memang sampai betul-betul dekat jiwa lah waktu tu. Dengan kita punya ustazah, for the first time kita dapat kumpul semua ustazah-ustazah asbab daripada Kak Umi Aida sendiri. Jadi waktu tu jodoh tu cerita lain lah, tapi tu pasal Rasulullah. Tapi nak jadikan cerita mereka berdoa ke semua sungguh. Saya mungkin Masya Allah berkat cinta Nabi Allah sampaikan kat dia cinta. Saya ada tanya dekat netizen kan, pada netizen 1/1 Nurtizen 1/1/2021, apakah azam tahun baru korang? Mostly mereka jawab azam tahun baru mereka adalah supaya saya dapat jodoh. Amin, kabul. Lain macam maknanya masyarakat Malaysia punya azam supaya saya dapat jodoh. Jadi mungkin dah berkat doang semua orang. Salimah pergi ke Mekah Madinah pun doang semua sungguh. Dan ambil siapa-siapa je lah yang pergi, memang saya akan submit doa itulah. Dan rasanya siapa yang travel dengan saya dah satu dunia dah. Gunung apa je tak panjat, memang jodoh je doa kan. Jadi bila dah sampai, satu Malaysia buat terkejut. Termasuk diri saya juga, Masya Allah. Semalam banyak kawan-kawan ikat tanya-tanya apa amalan Kak Jah sebenarnya. Jadi Ika cakap sebab kita kan travel bersama, pergi bersama-sama. Jadi bila kau fikir balik, ada satu benda ni yang Kak Jah konsisten buat, mungkin Kak Jah tak perasan. Maggie kan? Bukan. Iaitu bersangka baik dengan Allah. Sebab selalunya Ika daripada kecil kan ingat lagi Kak Jah kemana sahaja, kemana kau pergi. Kak Jah akan sentiasa minta doa tanpa jemu. Dan Kak Jah tak pernah persoalkan kenapa jodoh belum sampai. Tak pernah dengar. Jadi mungkin asbab itu Allah bagi jodoh yang paling terbaik disebabkan kesabaran Kak Jah dan sebab sangkaan baik kepada Allah SWT. Sekarang ni dulu pakai tasbih satu, ni dua terus. Menjurkan dua lebih baik lah. Kak Jah tengok di belakang ni, Masya Allah cantik kan ni. Sangat lah. Daripada Wedding by Emma. Masya Allah Wedding by Emma. Emma mana ni yang kahwin tu? Ada ke dekat sini? Ada ke Wedding by Emma tu? Patut dia ada, tapi ada emergency, dia terpaksa balik PD. Terima kasih, memang sangat lah. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya selain daripada kita beraikan Kak Jah, kita nak beraikan juga Khairiyah. Khairiyah punya doa selamat. Majlis kalau pula kalau tidak ada dua orang kat atas stage ni. Tapi Noor Khairiyah ada syuting dekat Seremban. Oh ya Allah. Patut saya pelik, saya seorang je ke? Ni lah jadi pengganti kan Kak Noor Khairiyah. Itulah bagi saudara punya. Masya Allah. Jadi disebabkan kita pun dah lama bersama-sama. Hilang suara Itulah sebab duk khusyuk sangat dengan bila duduk sebelah dendam tu, ya Allah. Rasa nak share pula. Nak share dapat Pak Syekh. Amin. Ya Allah, diberkatilah hadi musyafa', ya Allah. Susah pengantin dia pengacara. Waktu akan nikah lepas tu kan kita cara juga pengacara sekejap kan. Tapi itulah. Okey, kembali kepada mood pengantin. Disebabkan asbab maulid tahun lepas menyentuh haji. Betul, haji saya memang sangat tersentuh. Asbab Nabi Muhammad SAW terhadiahkan kepada tuan rumah dan kepada semua kasidah yang bertajuk Ya Rasulullah Kuyakin. Sebab dan biasanya kita praktis ni, tiba-tiba wujud macam ni. Jadi minta maaf kalau ada serba kekurangan ya. Ya Rasulullah, ku yakin kita
bersama kami. Ingin rasanya ku tata, itu rupa wajahmu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika. Alaikum.